Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan resepi untuk membuat sagu di dalam sos custard. Okey, untuk pembuatan sagu di dalam sos custard ini, saya akan selitkan juga cara dan tips yang betul untuk kita mendapatkan sagu yang elok jernih saja. Jom kita layan video ini sampai habis. Untuk mendapatkan hasil sagu yang cantik selepas direbus, kita akan gunakan 1 nisbah 10, iaitu 1 cawan sagu kita akan gunakan 10 cawan air. Setelah air mendidih, kita akan masukkan 1 cawan sagu. Okey, untuk sagu ni kita tak perlu basuh atau rendam dahulu. Untuk sagu ni kita akan biarkan selama 15 hingga 20 minit di atas api. Okey, pastikan kita pakai api besar sahaja dan kita akan biarkan saja sagu tu, tak perlu kerap kacau. Okey, selepas 20 minit kita akan nampak perubahan pada sagu, ia akan bertukar kepada warna jernih. Seterusnya, kita akan tapis sagu dan kita akan bilas di bawah air yang mengalir. Okey, setelah kita siap bilas, kita akan toskan airnya. Inilah hasilnya sagu kita. Langkah seterusnya, kita akan masukkan kita punya sagu di dalam bekas yang lebih besar. Di sini, saya akan gunakan sirap ros lebih kurang 1 sudu besar. Okey, kalau korang nak lebihkan kuantitinya pun tak ada masalah. Kalau korang nak pakai pewarna lain pun boleh. Okey, sebab apa saya pakai sirap ros? Sebab aromanya dia bersesuaian dengan sos custard yang kita nak gunakan nanti. Okey, kita akan kacau sehingga sebati. Sebati seperti macam yang kita boleh tengok pada video. Okey, sekarang kita akan sediakan sos custard. Okey, kita pulihkan 1 tin susu cair, 1 cawan susu full cream, 3 sudu besar gula, 2 sudu besar tepung custard. Okey, untuk tepung custard ni kita akan ayak dulu biar ianya lebih halus. Akhir sekali, kita perlukan lebih kurang 1 penutup esen vanila. Kesemua bahan ini kita akan kacau sebati dahulu sebelum kita pasangkan api. Untuk sos custard ni kita akan panaskan menggunakan api perlahan sahaja dan kita akan kerap kacau sehingga sos custard tu dia akan menjadi sedikit pekat. Setelah kita nampak sos kita memengkat macam ni, kita akan tutupkan api. Kita akan tapis sos custard agar ianya tidak berketul. Semua bahan pun dah ready, so kita punya sagu custard pun sedia untuk dihidangkan. Untuk sos custard ni terpulang pada korang berapa banyak korang nak pakai, lebih banyak lebih sedap. Tara, inilah hasilnya sagu di dalam sos custard, sangat mudah bukan penyediaannya. Sangat sesuai dijadikan salah satu juadah untuk berbuka puasa. Okey, untuk sagu sos custard ni lebih sedap kalau kita hidangkan time dia tengah sejuk. Okey. Nampak sedap bukan? Okay, untuk korang jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan selamat mencuba.